Bapak Fadil. Mana sekarang? Mana yang menyinyir? Permainan sepak bola, permainan rakyat, menggembirakan, ya, ada klub-klubnya dan ini sudah banyak di seluruh Indonesia. Perpatinya juga seperti pemain bola, ada bintang-bintangnya, ini luar biasa. Saya optimis permainan Merpati Kolom ini akan menjadi semakin besar dan tumbuh terus-terus. Amin. Ini punya nilai ekonomi yang sangat besar. Nah itu ini harus kita sama-sama kita tumbuh kembang. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita harus seperti Eropa punya burung pos-pos, itu juga industri yang berkembang mulai dari breeding, ya, industri makan, farmasinya, obat-obatan, sampai mereka juga mengembangkan event-event itu kan semua punya nilai ekonomi. Nah, Thailand punya ayam laga, itu juga jadi industri cukup besar, ekspor kemana mana. Nah, kita punya potensi di burung merpati. Ini yang saya kira harus terus tumbuh kembangkan, ya. Ini luar biasa. Pertama, ini adalah asli endemik Indonesia. Iya. Ini keunggulan domestik kita. Di negara lain ini mata ya, Pak. Saya dari tadi saya menikmati betul. Atraktif. Atraktif apa ya? Luar biasa. Dan ini udah tumbuh kabur saya. Nanti ya, tinggal dirapiin lah nanti.
organisasinya, event-eventnya. Bahkan kalau menurut saya tadi diskusi dengan Koyun dan teman-teman, ini harus ekspansi keluar Indonesia. Kalau enggak nanti jenuh, marketnya jenuh, harga buruk jatuh. Nah kalau kita ekspansi keluar, ini kita akan kontrol ekonomi ini. Selamat Pak. Terima kasih atas waktu dan luar biasa support untuk hobi ini. Semoga hobi kita ini semakin berjaya. Ya. Tentunya bisa semakin meningkatkan ekonomi kerakyatan. Iya, ini ekonomi rakyat. Top. Ya. Mas Pak, ya sih. Hormatnya Suki. Lah Bapak Deli ini tadi. Iya, 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 tadi dong, tadi coba. Laka-laka. Lapak Padel, laka-laka. Lapak Padel, laka-laka. Hanya manjing. Bergeser. Mending tangannya, Mas. Oh.